Ramadan merupakan bulan yang penuh berkat dan diisi dengan amal kebajikan. Justru itu, pelarian-pelarian yang berdaftar dengan UNHCR Malaysia dari pelbagai negara seperti Syria, Afghanistan, Palestin, Sudan dan lain-lain diraikan oleh belia Singapura yang prihatin di Malaysia. Program ini dapat membantu belia dalam menjayakan wawasan dan membentuk mereka ke arah Muslim yang bertanggungjawab. Ia dapat menyemai rasa empati dan hormat terhadap orang lain di samping dapat mengukuhkan silaturahim sesama Muslim yang berbeza budaya. Objektif kita lakukan ini adalah kerana kita ingin Singaporean untuk kenal lebih tahu, lebih peka tentang refugees yang ada di Malaysia. Kerana mereka tak begitu peka tentang situasi mereka. Dan juga eratkan silaturahim antara negeri-negeri yang lain. Program Iftar dan Pertukaran Budaya dihoskan oleh Masjid An-Nur, Give a Gurung dan Love and Respect Malaysia dihadiri lebih 300 peserta termasuk pelarian yang datang untuk belajar tentang budaya negara masing-masing di samping mempamerkan dan menjual barangan serta produk kraft mereka. Hari ini kita ada program iftar dengan pelarian daripada Sudan, dari Yaman, daripada Somalia, daripada Palestin, daripada Syria. Dan ini program tiap kami untuk meraihkan pelarian-pelarian yang ada di Malaysia. Dan kita menyambut kita punya tetamu dari Singapura. Ini adalah satu cultural exchange atau kita akan ada sharing budaya-budaya dari Singapura dan juga dari pelarian. Dan ini adalah satu daripada program kami yang kita anjurkan selain daripada kursus-kursus yang kita memberi kepada pelarian-pelarian di Malaysia. Alhamdulillah kali ini kita, last year kita buat only about 80 orang. Tapi this year 300 lebih, 160 orang datang. 100 Singapura refugee dalam 250 orang, Malaysia dalam 10-15 orang. Demi tujuan at the same time kita nak kenalkan diorang jugalah. Diorang ada bakat. Diorang boleh buat bisnes, diorang ada produk yang bagus. Jadi kita nak promosi juga diorang lah, bagi diorang kenal diorang produk supaya diorang dapat income. Sebab kebanyakan refugee dalam Malaysia ni 150,000. Tapi kebanyakan mungkin dia belum masih boleh belum kerja lagi sebab dia under transit. So kita nak cuba dia orang buat bisnes, jual produk-produk dia orang lah. Gembira sangat. 2 tahun, 3 bulan. Sini lebih bagus dari sana. Sempena Syawal yang bakal menjelma, pelarian-pelarian ini diberi sumbangan berupa duit dan keperluan hari raya untuk mengurangkan beban mereka. Selamat pagi, Malaysia.